Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi kita pada channel yang membahas soal matematika sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul FPB dan KPK dari dua bilangan. FPB bahasa Inggrisnya greatest common divisor dan KPK bahasa Inggrisnya least common multiple. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal berikut. Diketahui FPB dari 14 dan 56 adalah 7. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah, jadi dari soal ini kita diberikan, diberitahukan bahwa ada dua buah bilangan, 14 dan 56, yang FPB-nya 7, dan kita diminta menghitung berapa KPK-nya. Pada pembahasan kali ini kita tidak menghitung KPK dengan menggunakan tabel kelipatan bilangan 14 dan 56. Namun kita menggunakan cara yang lebih cepat jika kita mengetahui FPB dari dua buah bilangan. KPK dari dua buah bilangan dapat dihitung dengan mengalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasilnya dibagi dengan faktor persekutuan terbesar. Hasilnya dibagi dengan FPB. Atau juga e, dari soal di atas tadi, diketahui bahwa e, bilangan pertama adalah 14, bilangan kedua adalah 56, dan fpb-nya adalah 7. Ini bisa kita, kalau kita mungkin agak repot mengalihkan 14 dengan 56, maka kita bisa membagi 14 dengan 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 7 dibagi 7 sama dengan 1 Jadi 14 kali 56 per 7 Itu sama dengan 2 kali 56 per 1 lebih, lebih gampang kita mengerjakannya daripada kita kalikan 14 dan dengan 56 Jadi diulangi lagi kita membagi 14 dengan 7 Menjadi 2 7 dibagi 7 sama dengan 1 Yang penting kalau Pembilangnya dibagi 7 Penyebutnya juga dibagi 7 2 kali 56 persatu 1 itu sama dengan 2 kali 56. 2 kali 56 sama dengan 112. Berarti KPK dari dua bilangan tadi adalah 112. Jadi FBB 14 dan 56 adalah 7, maka KPK-nya adalah KPK dari 14 dan 56 adalah 112. Mari kita ikuti contoh berikutnya. Diketahui KPK dari 30 dan 40 adalah 120. FPB dari kedua bilangan tersebut adalah, ini adalah soal kebalikan dari soal yang pertama. Kita mengetahui dua buah bilangan 30 dan 40, KPK-nya 120, kita diminta menghitung FPB. FPB dari dua buah bilangan dapat dihitung dengan cara mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasilnya dibagi dengan KPK. Bilangan pertama 30, bilangan kedua 40, KPK-nya 120. 30 kali 40, 1200, 120, jadi 120. 1200 dibagi 120, sama dengan 10. Berarti dari soal ini kita dapat menjawab FPB dari 30 dan 40 adalah 10. Kita lanjut contoh berikutnya. FPB dan KPK dari dua bilangan berturut-turut adalah 6 dan 72. Jika salah satu bilangan itu adalah 24, tentukanlah bilangan lainnya. Bilangan pertama 24, bilangan kedua tidak diketahui, FPB-nya 6, KPK-nya 72. Bagaimana kita menjawab soal ini? Kita lanjut ke slide berikutnya. KPK dihitung dengan mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua kemudian dibagi dengan FPB. FPB dihitung dengan mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua hasilnya dibagi dengan KPK. Nah, bilangan pertama dikali bilangan kedua sama dengan FPB dikali KPK. Bilangan pertama dikali bilangan kedua, sama dengan FPB kali KPK bilangan pertama diketahui 24, bilangan kedua tidak diketahui, FPB 6 KPK 72 24 kali bilangan kedua sama dengan 6 kali 72 432 bilangan kedua adalah 432 dibagi 24 kalau kita agak repot membagi 432 dengan 24, kita bisa menyederhanakannya dengan pelan-pelan kita bagi dua karena 432 adalah bilangan genap, 24 adalah bilangan genap. Langsung kita pembilangnya dibagi dua dan penyebutnya dibagi dua. Dapat yang pertama 216 per 12. 432 dibagi dua 216, 24 dibagi dua 12. Kita bagi lagi dua. 216 dibagi 2, 108. 12 dibagi 2, 6. Nah, ini 108 dibagi 6, udah bisa kita melakukan pembagian bersusun ke bawah. Ini hasilnya sama dengan 18. Sehingga bilangan kedua adalah 18. Dan kita bisa menjawab soal ini. FPB dan KPK dari dua bilangan berturut-turut adalah 6 dan 72. FPB-nya 6, KPK-nya 72. Salah satu bilangan itu ada 24, maka bilangan yang lainnya adalah 18. Kita masuk contoh soal berikutnya. FPB dan KPK dari dua bilangan berturut-turut adalah 10 dan 60. Tentukanlah kemungkinan kemungkinan pasangan-pasangan bilangan tersebut. Dari soal ini kita diminta menentukan Beberapa kemungkinan Yang Beberapa kemungkinan bilangan yang FPB dan KPK nya adalah 10 dan 60 Bilangan pertama dikali bilangan kedua Sama dengan FPB kali KPK Bilangan pertama dikali bilangan kedua FPB nya 10 KPK nya 60 Jadi 10 kali 60 Bilangan pertama Kali bilangan kedua 600 10 kali 60 600. Nah, kemudian kita perlu mengetahui faktor bilangan 600 untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan siapa bilangan pertama dan siapa bilangan kedua. Faktor bilangan dari 600 bagi teman-teman yang belum lancar tentang faktor bilangan dapat melihat video sebelumnya tentang faktor bilangan. 600 dapat dihasilkan dari bilangan-bilangan sebagai berikut. 1 kali 600. Kemudian 2 kali 300, 600. 3 kali 200 juga 600. 4 kali 150, 600. 5 kali 120, 600. 6 kali 100, 600. 8 kali 75, 600. 10 kali 60, 600. 12 kali 50, 600. 15 kali 40, 600. 20 kali 30, 600. Namun, kita perlu mengingat bahwa FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 10. Sehingga, kita perlu memilih siapa pasangan-pasangan bilangan ini yang merupakan kelipatan 10. Dari Faktor-faktor yang ditampilkan dari 600, faktor-faktor dari 600 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300, 600. Dari FPB yang 10 nilainya, berarti kita mencari pasangan-pasangan bilangan yang merupakan e, kelipatan 10. Berarti itu mungkin itu eh, yang merupakan kelipatan 10 adalah pasangan pertama 10 dengan 60. 10 adalah kelipatan 10, 60 adalah kelipatan 10. Kemudian 20 dan 30. 20 adalah kelipatan 10, 30 adalah kelipatan 10. Se sementara faktor-faktor yang lain nggak bisa kita pilih karena tidak merupakan kelipatan 10. 1 bukan kelipatan 10, 2 bukan kelipatan 10, 3, 4, 5, 6 bukan kelipatan 10, 8, 12 dan 15 bukan kelipatan 10. Sehingga ke kemungkinan jawaban untuk pertanyaan di soal nomor 4 adalah 10 dan 60 atau 20 dan 30. Karena kedua bilangan ini merupakan kelipatan 10. FPB dan KPK dari dua bilangan berturut-turut adalah 10 dan 60. Maka kemungkinan pasangan-pasangan bilangan yang nilai FPB dan KPK-nya 10 dan 60 adalah 10 dan 60 dan 20 dan 30. Dari 4 contoh yang sudah disampaikan, teman-teman dapat mencoba latihan pada tautan yang ada di. Channel YouTube di bawah ini, atau dapat memindai QR code yang ditampilkan pada layar ini. FPB dan KPK dari dua bilangan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share untuk dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.